bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan. Saya perlu cerita begini. Orang bilang saya ini ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut, ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Kokut jadi Dirut ini. Kalau Dirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%. Bonusnya juga sama. Habis Dirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret reshuffle menteri ini. Menteri ini. Jadi apalagi dibilang anak-anakmu masih kecil. Ini teman telepon saya nih. Jangan naif, jangan. Ini kan teman baik. Makanya bagi saya sama seperti Ahoker. Saya pun yang bernama Ahok, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran dan perikemanusiaan, tidak patut disebut Ahoker. Ini dasar kita. Makanya sama bagi saya hidup ini mau jadi kaya raya, tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani. Republik ini milik kita semua. Kita berhak setiap sen pajak kita bayar. Ini punya kita. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.